السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، اللهم آمين، Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Lahang Tembun, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana memberikan kepada kita kesempatan sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah Ta'ala dan seterusnya kita membincangkan satu perbahasan ilmu yang telah diberikan tajuk kepada saya, iaitulah suara daripada kubur. Saya tu ingat kali pertama saya datang ke Masjid Lahang Tembun ni dalam 4 bulan, 5 bulan yang lalu, lebih kurang itu tu. Dan saya tu ingat apa yang saya ceramah hari itu pun saya rasa tuan-tuan pun tak ingat aku. Bukan kata tuan-tuan, saya pun tak ingat apa dia yang saya ceramah tu. Baik tuan-tuan, cerita tentang kubur, satu tempat yang semua akan pergi. Kita nak lari macam mana sekalipun daripada kubur pun, semua kita akan pergi ke situ. Sama ada tempat tu telah kita kenal pasti ataupun tidak, itu persoalan dia. Kalau tuan-tuan rajin baca Quran, di penghujung surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada satu orang manusia pun yang tahu di manakah bumi yang akan dia tinggal seketika mana selepas daripada mati. Walaupun kita masuk qaryah Lahang Tembun ni, kita dah tengok dah tempat kita tu tang mana. Kalau orang hak rajin mai ke masjid, dia bagi dekat dengan masjid. Kalau orang hak jarang-jarang duk nampak rupa, mereka bubuk di jorai mana pun tak tahulah. Tapi bukan di sini lah, tempat lain lah. Tambah kalau orang yang tak pernah langsung nampak ke masjid ni, raya pun tak pernah duk berjumpa. Bila dia meninggal ni, dia berkata, kalau boleh saya nak duduk dekat masjid, tak ada pasal dia pun nak letak. Dia pun pergi letak di tengah jalan. Dah hang rajin tengah, ambil duduk tengah jalan. Kutlah macam tu. Walaupun kita letak macam tu kepada orang, walaupun kita sendiri, kita ni sebagai orang yang rajin main ke masjid, konon-kononnya tanah kubur kita dekat dengan masjid. Tapi yang hanya mengetahui di mana kita akan disemadikan, kita akan disimpan, hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kita nak tahu, kita pergi umrah, tiba-tiba di sana dia main serangan jantung, sakit jantung di sana, telefonlah keluarga waris di kampung ni, macam mana ayah ni nak bawa balik ke tak?
Mereka kata simpan di sana. Walaupun dia duduk tengok tanah kubur yang dia akan disemadikan dekat dengan masjid. Maknanya apa tuan-tuan? Kita hanya boleh merancang, yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu malam ni saya akan cuba buat main satu hadis yang bertepatan dengan tajuk yang akan kita bincangkan, iaitulah mengenai suara daripada kubur. Cerita suara daripada kubur ni tuan-tuan, satu hadis yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Satu hari dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Satu hari Nabi dia nak masuk dalam masjid. Dia Nabi nak masuk dalam masjid. Fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia nak masuk tu, dia duduk dengar ada sahabat-sahabat Nabi yang duduk di luar masjid ni duduk bergelak. Yaktashirun ni duduk sembang, ada benda yang menggelikan hati mereka ni, dia bergelak sungguh-sungguh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ama innakum law aktsartum dhikra hadhi bil ladzat la syaghalakum amma aral maut." Nabi kata hampa duk gelak-gelak, Nabi kata gelak sakan ni, hampa tak fikir ke benda apa yang akan hampa bawa kalau hampa mati. Bukan Nabi tak bagi gelak dah. Nabi bagi. Cuma jangan sampai benda tu melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat lawak, nak buat jenaka, nak bergurau, nak buat kelakar ke apa, tak ada masalah, silakan. Tapi jangan sampai benda tu kita lupa. Lupa apa? Lupa kita nak bawa bekalan untuk hari kematian kita nanti. Bila kita meninggal, kita tak tahu kita nak bawa apa. Pasal apa tak tahu nak bawa apa? Pasal atas dunia kita tak prepare. Pasal atas dunia kita tak ada persediaan. Nabi pesan macam tu kepada sahabat Nabi. Habis daripada tu Nabi kata apa? Fa'akthiru min zikri hadhihi dhadzat al-maut. Nabi kata kalau macam tu, hampa banyak-banyaklah hampa fikir tentang kematian dan apa benda yang akan hampa bawa selepas daripada mati. Tuan-tuan, kita mati kita tak bawa apa. Kita mati yang mengiringi kita apa dia tuan-tuan? Kain putih, kain kapan tu aja. Dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Yatba'ul mayita thalathatun. Ada tiga benda yang akan hantar mayat kita ke kubur. Ada tiga benda, Nabi kata. Yang pertama, ahluhu, ahli keluarga. Yang kedua, maluhu, harta benda. Yang ketiga, wa'amaluhu, iaitulah amal kebajikan, amal ibadat yang kita buat. Tiga benda inilah akan hantar kita ke kubur. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul, setiap daripada orang, setiap daripada anak karya, setiap daripada saudara-saudara, setiap daripada adik-adik kita bila meninggal, tiga benda inilah yang akan hantar mayat dia ke kubur. Ahli keluarga dia, sama ada anak-anak dia, sama ada ibu bapa dia, sama ada jiran tetangga dia, sama ada kawan-kawan dia, turut menghantar mayat itu ke kubur. Yang kedua, harta dia. Dia baru beli kereta ya, tak ada nak naik lagi kereta tu. Baru dapat kunci, dapat-dapat kunci tu terkejut dengan kereta baru, mati. Contoh sekali. Benda boleh jadi. Oi, dia kata apa kereta besar sangat ni? Dia kata kereta ni yang Haji minta aku saya beli. Dia kata aku suruh beli kecil, yang hampir beli besar apa. Dia buka-buka pintu tu kereta tu pula, kan kereta lah jenis boleh bercakap. Masuk Haji dia kata, dengar-dengar masuk tu terkejut, mati tang pintu. Tak ada nak naik lagi. Kereta tu digunakan oleh ahli keluarga dia menghantar mayat dia ke kubur. Tuan-tuan perasan kan? Kerajaan kita buat apa? Kereta daripada Jepun ke apa? Masuk dalam tu habang yang nak pergi mana? Kan? Nak pergi kubur, dia bawa pergi kubur. Kan kata kereta ni. Nak pergi mana habang? Kita duduk belakang relax ni. Dia akan bawa habis. Tuan sekalian. Kan? Dia terkejut kereta macam tu. Terkejut-terkejut mati. Kereta tu ahli keluarga dia bawa hantar ke kubur. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang kadang-kadang kita tak pernah duk ambil tahu, duk ambil endah tengah benda ni. Apa dia? Iaitulah amal-amalan yang kita buat. Semayang kita, sedekah kita, puasa kita,
baca Quran kita, mai ke masjid kita, tuan-tuan duduk berjalan mai ke masjid ni, tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan niat i'tikaf dalam masjid, tuan-tuan baca Quran, silaturahim kita, semua benda ni akan turut mengantar mayat kita ke kubur tuan-tuan. Dan Nabi kata fayarji'u thnani, dua benda akan balik. Nabi kata apa dia yang akan balik? Ahluhu wa maluhu. Dua benda ni akan balik. Dia takkan duduk dengan kita. Ahli keluarga sayang macam mana pun takkan duduk dengan kita. Isteri yang sayang kepada suami macam mana pun takkan duduk dengan kita. Suami yang sayang kepada bini macam mana pun dia takkan tinggal bersama dengan bini dia dalam kubur. Dia pun akan balik, tuan-tuan sekalian. Dan yang pertama kata Nabi, wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan kekal dengan dia satu aja. Apa dia? Amal ibadah dia. Yang tu ya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ada kesempatan buat amal ibadah. Apa saja benda yang menjadi amal ibadat kepada kita, ambil kesempatan ni. Jangan kita tak ambil. Macam hari ni saja tuan-tuan. Tuan-tuan mai ke masjid tadi ni. Daripada petang tadi, lagi sebelum sampai nak balik lagi ni. Petang tadi tuan-tuan mai parking kereta, tuan-tuan mai parking motor, keluar-keluar tu. Masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid, berjalan pergi ke masjid tu pun telah dikira sebagai amal ibadat langkahan kaki tuan-tuan mai ke masjid. Yang tu. Lepas tu tuan-tuan pula pi atuk kasut bagi cantik, tengok kasut orang hak mai nampak berterabur sangat ni. Ada yang pi duk pijak atas kasut orang, tuan-tuan ambil duk atuk-atuk benda tu. Benda tu bukan siapa suruh. Tapi saja kita nak ambil kesempatan ni. Pasal apa? Bila kita mati, benda hak kecil ni kita duk nampak. Bila kita mati, benda yang kita atas dunia tak nampak, kita akan nampak. Eh, kita kata kalaulah hari tu aku duk pi atuk kasut depa tu, pahala mai kat aku banyak mana ni. Tuan-tuan masuk mai ke masjid, pergi ke bilik ayam. Masuk bilik ayam, tengok apa yang tak ada dalam bilik ayam tu. Tapi saya mai masuk bilik ayam tadi ni, kemai kat bilik ayam ni pun tengok. Kan, berasa lagu nak lena pun ada. Tapi tak gamak lah lena dalam bilik ayam. Oi, tengok wangi. Saya tak pakai minyak wangi pun. Tapi masuk-masuk dalam bilik ayam tu, keluar-keluar dengan saya, saya wangi. Oi, hebat kata lah tembun ni. Ha, lena di bilik ayam ke tuan-tuan? Tak guna. Kan, yang tu, alhamdulillah. Ni kadang kita pergi ke masjid tuan-tuan sekalian, tempat sangkut pun tak ada. Kan? Saya pernah habang macam ni, tak? Saya pula jenis kalau masuk bilik ayam ni jenis londeh semua. Dia bukan boleh ditinggal baju dia, londeh semua. Bila londeh semua, tak ada paku langsung. Pilah cari paku di kedai kawan Heng, RM2 je pun. Dah pun diceria tu, ambil bubuk paku sampai dia nak ni. Jadi bila tak ada paku ni, kita dah londeh semua ni, gulung-gulung-gulung, tak atas kepala. Buat sombong orang cenak, nak buat macam mana. Jadi bila berberak tu duk imbang, tengok takut-takut jatuh kain tu dalam lubang jamban lagi, pakai tak ceramah dah malam ni. Tapi kalau ada paku, Allahu Akbar, beruntunglah tuan-tuan. Walaupun satu paku kita bubuh di masjid tuan-tuan sekalian, pahala kita akan nampak di akhirat nanti besar darjat dia tuan-tuan. Yang tu je. Tapi janganlah esok pula pakai beli paku, bebek ke semua. Tu pun nak kena ejen, kena sembang dia. Pengurusi Penin memang tengok tu dia apa yang paku penuh bila ayam dia bubuk ke semua paku. Ha, dia kata ambil yang nak sangkut sangat. Bukan kata tu. Allahu Akbar. Ambil kesempatan ni tuan-tuan. Keluar bila ayam, mai masuk dalam masjid, tengok masjid apa lagi yang tak ada tuan-tuan. Yang tu aja. Bukan kita duk tanya apa lagi masjid nak bagi kat kami. Dah, masjid tak boleh bagi apa kat kita. Kita yang nak bantu masjid. Sebab Nabi kata apa? Man bana masjidan, barang siapa yang turut membantu membina masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan bina kepada dia satu rumah dalam syurga. Hatta Nabi SAW dia habar apa? Dia kata orang yang masuk dalam syurga ni pun menyesal. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, adakah orang masuk dalam syurga menyesal? Nabi kata, ya menyesal. Sahabat Nabi kata, yang kami tahu ni orang yang tak masuk dalam syurga menyesal. Masuk dalam syurga ni dia seronok. Nabi kata, dah, masuk dalam syurga pun menyesal. Apa pasal menyesal? Pasal atas dunia, dia boleh buat benda tu. Dia boleh buat amalan tu. Tapi dia tak buat. Menyebabkan dia berasa rugi. Orang lain telah ambil kesempatan untuk nak buat.
Orang lain semua rumah besar, orang lain semua tanah banyak, orang lain semua mahkota Tuhan bagi, semua kelebihan syurga tu ada dekat dia. Mai tang kita ni kita dapat beda amalan kita, kita akan menyesal. Pasal pala aku tak ambil kesempatan macam mana kawan tu boleh buat. Itulah penyesalan ketika mana orang berada dalam syurga. Tambah dalam api neraka ni memang menyesal banyak lah. Tuan-tuan baca pagi Jumaat surah Sajdah. Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan? Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pernah jumpa dah ayat tu? Lagu tak pernah jumpa ni. Pasal apa? Pasal tu imam dorang ya, yang mengapai. Kita belakang ni lena sampai kepak kepala-kepala. Lena sampai berdiri. Tuhan kata apa dalam ayat tu? Walau tara idhil mujrimun. Kalaulah hampa boleh tengok alangkah teruknya orang-orang yang mujrimun. Orang yang buat salah. Orang yang Tuhan bagi kesempatan atas dunia buat baik, dia tak ambil kesempatan tu. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Depa duduk depan Tuhan depa, depa tunduk kepala depa tanda menyesal. Duh minta kat Tuhan ni, ya Allah, tolonglah ya Allah, kami nak balik atas dunia ni, kami nak buat amalan-amalan, hak mana kami tinggal benda hak kecil-kecil ni. Depa minta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok dah semua pahala ni. Wahai Tuhan kami, kami dah dengar dah semua pahala ni. Farji'na, tolonglah kembalikan. Irji'na makna dia daripada perkataan roja'a, rujuk. Rujuk ni apa? Kita kembali. Kembalikan kami atas dunia, ya Allah. Pasal apa? Na'mal saliha. Pasal kami nak buat ni amalan-amalan bagus-bagus ni. Amalan hak baik-baik ni. Kami nak buang sampah ke masjid, kami nak buang tai cicak ke masjid, kami nak tengok apa benda yang boleh kami bantu masjid, kami nak buat. Kami tengok apa benda yang mendatangkan kebaikan kepada orang, kami nak buat. Pasal dulu kami tinggal, kami tak buat, kami butakan mata kami, kami pekakkan telinga kami, kami buat tak reti kepada benda-benda baik ni, walaupun benda tu kecil. Inna muqinun. Pasal hari ni kami dah yakin dah. Tapi adakah keyakinan di saat itu boleh kembalikan kita ke atas dunia, tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia hantar malaikat untuk bertanya kepada kita soalan-soalan kubur. Habis daripada tu kawan ni boleh jawab soalan kubur. Lalu apa kata malaikat? Malaikat kata, tidurlah kamu seperti mana tidurnya pengantin baru. Nam kanaumatil arus. Tidurlah hang macam mana tidurnya pengantin baru. Tuan-tuan, malam pertama, oi lena tu, subuh tak anggit. Tak kira buat angkat tengah, ustaz, kami malam pertama tak lena. Kan? Ha, itu hang punya pasal ya. Tapi maksud dia apa, tuan-tuan? Kita tidur tu dengan ada isteri sebelah, dengan tilam wangi, dengan ada bunga-bunga apa sikit, dengan aircon pula duk membuih kat kita. Ya Allah, lena hari tu dia jerap tuan-tuan sekalian. Tak dengar azan subuh. Buka-buka kita tanya mak, mak berubah subuh masuk. Mak kata subuh hang. Lah asap lah hantar lah. Asap tuan-tuan sekalian. Nak abang kata lena ni, ya Allah, seronok lena. Sebab itulah tuan-tuan, kita duduk di alam kubur nanti, malaikat kata apa? Nam, tidurlah hang. Seperti mana pengantin baru tidur. Dia minta apa tuan-tuan kepada malaikat? Dia kata, wahai malaikat, arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum. Wahai malaikat, boleh tak boleh aku nak minta sikit ya masa? Arji'u ila ahli. Arji'u apa dia? Nak balik. Boleh tak boleh aku nak balik saat kepada ahli keluarga aku, fa'ukhbiruhum, aku nak abangkan mereka. Hampa jangan tinggal semayang, hampa jangan lupa baca Quran, hampa buatlah banyak amal kebajikan. Pasal aku dah nampak dah dalam kubur ni, amalan-amalan ni lah yang bantu aku. Amalan ni lah yang banyak tolong aku. Hampa buat lebih daripada tu lagi. Aku ni dapat ni tak apa, cukup lagi ni. Aku nak hampa anak-anak aku, hampa isteri aku, hampa suami aku, hampa buatlah amalan bagi banyak sikit. Biar hampa selesa di akhirat nanti.
Dia nak balik, dia nak habaq macam tu kepada ahli keluarga dia. Dia boleh balik tak tuan? Tak boleh. Ha? Yang boleh balik ni cerita karuk orang Melayu ya. Bila meninggal malam hari tu, malam tu ni pakai duk senyap. Hampa jangan duk seronok kan. Tu ada lah satu orang tua pihak abang. Bersebab mak hampa meninggal tadi ni dia balik main tengok ni anak-anak dia buat apa. Mana nak balik lah tuan-tuan. Ha boleh balik ni cerita puaka ni yang rapik ya. Tak balik lah. Dia tak boleh balik lah tuan sekalian. Kita je duk rasa hari tu sunyi, duk rasa hari tu angin dia main pun air, sejuk lain macam ni. Mak balik duk tengok kita kot. Tak ada pasal yang mak nak balik, dia duduk di alam barzah tu tak balik main lah. Boleh faham tak sekalian? Janganlah duk percaya-percaya amalan karut macam tu tak ada. Lepas tu pula dia buat main pula hadis-hadis sebab semua ni tuan-tuan. Tidak ada hadis yang menceritakan ahli kubur dia boleh balik main di rumah. Tak ada. Tuan-tuan jangan duk forward pula bila dapat. Hari tu saya pun dapat juga hadis tu. Dia kata ada satu hadis ni suruh pi ziarah kubur dalam bulan Ramadan 13, 14, 15 hari dalam bulan Ramadan. Kalau kita pi ke kubur sekali kita jumpa mak kita duduk atas kubur tu. La ilaha illallah. Yang mak nak pi duduk atas kubur, apa baik dia balik pi makan apa-apa yang kita beli di bazar Ramadan tadi ni. Kan? Jadi siapa tak pi tu, kesian dekat mak duduk tunggu di kubur. Benda tu adalah benda yang palsu. Tuan-tuan jangan berjaya. Bila sebut kata alam barzah, bila sebut kata akhirat, kita dah pi ke alam tu, kita tak boleh balik main dah. Boleh faham tuan sekalian? Ha? Jangan duduk percaya dah amalan balang karuk, jangan duduk percaya. Kadang-kadang dia main dalam mimpi, apa semua yang tu yang lain. Lah. Hak dalam mimpi ni tuan-tuan sekalian, Ibnu Qayyim dia apa? Dia kata ruh ni ada dua. Satu ruh yang Allah Ta'ala pegang, satu ruh yang Allah Ta'ala lepaskan. Ibnu Qayyim dalam kitab dia Ar-Ruh. Kitab tu lah ni terjemah dah dalam bahasa Melayu. Kan kadang-kadang bila kita meninggal, bila kita tidur, kita terjumpa dengan mak kita yang lama dalam, yang dah meninggal lama dah. Mak kita main dekat kita. Ataupun ayah kita main dalam kubur macam kita duduk sembang-sembang dengan dia tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi ada orang tanya, antara dia yang pernah mentakbirkan mimpi ni apa dah? Syekh Muhammad Ibn Sirin. Kalau tuan-tuan rajin, buka kitab Bahrul Mazi, jilid 16 cerita tentang takwil mimpi yang dibawa oleh hadis Nabi SAW. Nabi pun, orang pergi tanya Nabi. Sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni semalam ada mimpi sekian-sekian. Nabi akan mentakwilkan mimpi tu. Antara dia Abdullah Ibn Umar. Dia tuan-tuan sekalian, dia ni satu budak yang rajin tidur di masjid. Bila duduk pagi-pagi ni, sahabat Nabi bila dah habis semayang, dia akan pergi rumun dekat Nabi. Nabi akan tanya mereka, semalam ada siapa mimpi lah. Sahabat Nabi bakal habaq, ya Rasulullah, saya ada mimpi, saya sekian-sekian mimpi macam tu. Nabi pun habaq kepada dia. Nabi kata, okey, macam ni makna mimpi. Ha? Abdullah Ibn Umar, dia pun nak mimpi tu. Sehingga kenapa tuan-tuan, dia kata, aku duk minta kepada Allah, bagilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bumai dalam tidur aku satu mimpi, yang pagi esok aku boleh pergi habaq kepada Nabi. Ini di antara aku mimpi daripada dia. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, satu malam dia bermimpi. Dia diheret oleh malaikat. Dua malaikat ni pegang dia, bawa pi dekat dengan tepi jurang api neraka. Dia pipi tahu tu, dia nampak dalam jurang api neraka, dia nampak orang pakat duk. Kena ikat kaki, kepala turun ke bawah. Dia tengok-tengok ni semua pembesar-pembesar Quraisy yang duk lawan Islam. Dia tengok-tengok, dia nampak jurang api neraka tu berongga-ongga dalam tu. Dia jadi takut dalam tu. Malaikat yang pegang dia, malaikat kata, apa, hang jangan bimbang, kami tidak akan memberikan kesakitan kepada hang. Lepas tu mai pula satu lagi malaikat tengah dia duduk kena pegang tu, mai malaikat pula satu duduk pegang besi. Lagu nak katuk dia, dia pun duduk risau. Malaikat tu mai-mai dia kata, dah, aku bukan nak katuk hang. Aku nak tunjuk ke hang ni gambaran api neraka ni. Lepas tu dia pun terjaga. Bila dia terjaga, dia pergi habaq kepada Nabi SAW. Dia habaq-habaq kat Nabi. Nabi kata apa? Nabi tak cerita kepada dia. Tetapi Nabi habaq kepada kakak dia. Iaitulah Hafsah binti Umar.
Hafsah ni dia kak kepada Abdullah ibn Umar. Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Nama dia Hafsah. Tapi orang lah tembun dia tak bagi Hafsah. Dia bagi apa? Besar. Kan? Maklum mana? Maklum besar. Oh, besar. Mereka mana pula? Nama dia Hafsah. Bukan Habsah. Dia pergi habak ke Hafsah? Hafsah pergi habak. Abdullah ibn Umar. Abdullah ni budak bagus, Nabi kata. Dalam mimpi tu nak apa-apa, Abdullah ni budak bagus. Tetapi kalau dia menghidupkan malam, bahasa dia ni malam dia jangan duduk bangkit. Kalau dihidupkan malam, dia akan lebih bagus daripada sekarang. Rupanya mimpi tu nak apa-apa supaya menghidupkan malam. Boleh faham tak sekalian? Itu cerita bab mimpi lah. Dan dalam kitab Bahrul Mazi tu yang saya duduk baca tuan-tuan sekalian, dia apa-apa? Kalaulah keluarga kita yang mai tu dalam keadaan berpakaian putih, maka itulah petanda mereka adalah ahli-ahli syurga. Tapi kalau mai dalam keadaan pakaian hitam, wal'ayazubillahi min dhalik, itu petanda mereka sebagai ahli neraka yang memerlukan doa daripada kita. Boleh faham tak sekalian? Malam ni tuan-tuan lena-lena tengok-tengok ayah tuan-tuan main pakai hitam, main duk tengok kita lepas tu. Bangkit pagi esok tuan sekalian berdoa banyak-banyak. Oh ada lagi benda aku tak buat kat pak aku ni. Semua dah buat dah, berdoa apa semua dah buat dah. Oh rupa-rupanya hang putih sedara dengan kawan-kawan pak hang. Hang putih sedara dengan adik-beradik yang lain yang menyebabkan ayah hang tak suka apa semua. Benda tu nanti dia akan main. Kita fikir sendiri untuk keluarga kita. Boleh faham tuan sekalian? Ha, jadi cerita dia macam tu. Ha? Ada ruh yang dilepaskan oleh Allah, ada ruh yang tidak dilepaskan oleh Allah. Hak mana lepas, dia akan bagi hidup lagi. Hak mana tak lepas, dia akan pegang terus. Pasal apa? Yang ni ruh ni sudah meninggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang kita baca yang panjang ni, Nabi kata apa? Nabi kata fa innahu, sesungguhnya yang kata kubur ini, lam ya'ti 'alal qabri yawmun illa takallam. Tidak ada hari yang kubur ni tak pernah duk bercakap dengan kita, melainkan tiap-tiap hari dia duk bercakap dengan kita. Ni yang kata kubur ni. Hadis ni tuan-tuan, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan darjah dia adalah hadis hasan sahih, hasan gharib. Kubur duk bercakap dengan kita tiap-tiap hari. Cuma kita ya Allah Ta'ala tak buka hijab pendengaran kita ni. Kalau Tuhan buka telinga kita, Allahu Akbar. Masjid pun tak main lah. Sebab apa? Duduk dekat dengan kubur. Kita main-main ke masjid baru nak semayang, dalam kubur dia kata, mayang pergi elok, eh, domain buat apa? Kata, siapa bercakap? Kubur bercakap. Dia balik tu. Apa tu? Allahu Akbar. Apa kata kubur? Dia duduk nampak kita, dia kata apa? Fayaqul, kubur kata, ana baitul ghurbah. Ni kubur kata, aku adalah rumah tempat pembuangan mayat. Ghurbah makna apa? Tempat buang mayat. Kita nak kena buang ke mana tuan-tuan? Dalam kubur. Kan? Mana ada pernah orang pergi buang tengah-tengah kedai makan? Ada ke? Tak ada. Hak kedai makan kita yang kita duduk 24 jam sampai masjid pun tak main nak main jejak kaki tuan-tuan sekalian. Bila kita mati pi habaq kat tokek tu tengok. Ni hang kena ingat kawan hak mati ni. Kena kata kawan baik, eh dia ni kalau tak main dalam satu hari ni demam ya tak main. Hak lain semua dia main. Lah ni macam ni kami tak mau nak simpan di kubur, kami nak letak atas meja ni. Boleh tak boleh? Agak-agak boleh tokek nak bagi tuan-tuan sekalian. Dia kata tak ada orang nak buat kerja aku tu. Dan nak duduk tentu sangat. Sampai balik rumah pun bini duk ingat. Amboi, kedai tak habis-habis lawak, tak lena di kedai. Sampai bini pun kata lagu tu. Betul tak hati-hati? Tak pun nak setuju orang tempur ni. Apa? Boleh ke dok? Tak boleh. Pasal apa? Pasal tempat kita di dalam kubur. Ini yang kubur sebut. Dan kubur kata apa lagi tuan-tuan? Wa ana baitul wahdah. Aku adalah tempat sendiri. Ingat tuan-tuan sekalian, tinggal saat rumah kita yang ramai dengan cucu apa semua, tinggal saat, mai saat ke masjid ni. Jangan pasal duduk di rumah sampai amalan apa pun kita tak buat. Pasal apa? Hari ni ramai duk ada di rumah, nanti kita seorang-seorang ialah rumah. Rumah apa? Dalam kubur. Yang tu kita seorang-seorang, cucu pun tak ada, kawan-kawan pun tak ada,
isteri tak ada, suami pun tak ada, tuan-tuan sekalian. Tak ada dah sahabat handai apa semua tak ada. Kita seorang-seorang saja di dalam kubur. Dan kubur kata lagi, wa ana baitu turab, aku adalah rumah yang diperbuat daripada tanah. Jangan sombong. Hang kaya, hang rumah besar apa semua, hang jangan sombong dengan harta kekayaan hang. Pasal apa? Pasal di sini juga tempat hang. Betul tuan-tuan sekalian. Pangkat darjat besar kita ke mana pun, tang mana rumah lah dia tuan-tuan sekalian, dalam kubur. Jangan kita sombong. Sebab kita pun mai daripada tanah dan akan dikembalikan ke dalam tanah. Itulah tempat kita. Itulah rumah kita. Mau tak mau, itulah rumah kita tuan-tuan sekalian. Orang-orang yang sombong, ketika mana si sombong dengan harta dia, dia ada tiga penyesalan ketika mana dia berada dalam kubur. Tiga penyesalan. Tuan-tuan tengok, tiga penyesalan. Nombor satu apa dia? Nombor satu, harta dia banyak tetapi dia tak sempat untuk memanfaatkan semua harta dia. Tidak tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ada rumah sampai 6 bilik. Contoh dia rumah ada 6 bilik. Agak-agak hak 6 bilik tu tuan-tuan lena ke semua ke? Satu bilik ya, tidak ada. Dengan bilik ayah pun besar, buh dengan aircon apa semua, lena dalam bilik ayah lah. Tak lena. Tuan-tuan ada harta ni, ada ladang ni, ladang kurma lah, ladang macam-macam ladang lah. Agak-agak setiap ladang tu tuan-tuan pernah dah tidur di ladang tuan-tuan gila? Tak pernah pun, kadang tengok pun tak pernah, yang kata tanah kita ni. Rugi tak rugi tuan-tuan sekalian? Rugi ya. Saya ustaz walaupun orang lah tembun Zaid, tapi tanah pula Kedah tu berlungguk lah. Berapa relung haji? Kira-kira dekat 300 relung tu ada. 300 relung tuan-tuan sekalian. Satu hari kita ambil dah untuk nak lena sedih di satu relung tu. Tak benar pun. Bila kita niat, kita tak manfaatkan semua harta kita. Rugi tak rugi tuan-tuan sekalian? Kita naik kereta sudah. Saya nak buat contoh naik kereta sudah. Ada kereta besar pun tuan-tuan sekalian. Yang kita duduk tahu mana? Tempat driver tu ya. Dalam bonet pernah duduk. Dah tanya sungguh ni. Kuatlah kata, aku teringin nak duduk dalam bonet nampak bawa kereta. Tak pernah duduk dalam bonet. Lain jen pernah duduk. Lain jen pun tak pernah duduk. Untuk sekalian, duduk tanpa bawa kereta tu ya. Sebelah pun tak pernah duduk. Pasal apa? Pasal tak ada siapa kerti bawa kereta kita seorang ya. Belakang apatah lagi tak pernah duduk pun. Lepas tu rugi tak rugi kita beli kereta tapi duduk satu tempat duduk ya. Pernah fikir lah benda lagu ni? Lagu tak pernah fikir ya. Balik malam ni lena lah kereta. Mana tu kot esok mati? Kan? Bini kata lena tak pernah aku nak lena lah kereta. Sehari sampai pukul 3 hang gerak aku kawan. Aku nak lena dalam bonet pula. Nak bagi aku lena betul-betul. Yang tu pun betul manfaatkan apa yang ada kat kita. Ni tak ada pun. Lepas tu nak sombong maksudnya apa? Itu nombor satu, kita akan menyesal. Nombor dua, tuan-tuan sekalian, kita akan menyesal. Sebab kita sibuk duk cari harta. Tiba-tiba, tuan-tuan, bila kita meninggal, siapa yang menghabiskan harta kita? Waris kita. Tidak. Waris kita. Rumah yang kita duk jaga elok, tuan-tuan sekalian, meninggal kita, mereka kira nak paruin pun. Kan? Adik-beradik pakai duk bincang, anak-anak kita lagu mana, rumah ni besar ni. Berapa adik dia bertanya itu ni? Ayah kata itu ada 500 ribu. Kita jual buah. Jual tuan-tuan sekalian. Kita baru meninggal tadi ya. Malam tu dia jual siap ada rumah. Okey tak okey? Okey. Yang ketiga menyesal pasal apa? Pasal kita nak kena jawab orang lain habis reta kita. Kita pula nak kena jawab daripada mana hang ambil reta ni. Kemana reta ni hang belanjakan. Sebab benda tu Nabi kata apa dalam satu hadis riwayat Imam Muslim. La tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan berganjak dua tapak kaki kamu sehinggalah ditanya dengan empat soalan, kata Nabi. Apa dia empat soalan tu? Yang pertama tentang umur. Umur yang Tuhan bagi kat kita, ke mana kita habiskan umur kita? Tuan-tuan mai ke masjid berapa lama dah? Ini persoalan nak kena tanya ni. Mula daripada baligh sampailah ke umur sekarang ni. Hak betul-betul mai ke masjid. Hak betul-betul semayang. Hak betul-betul duk jaga ni. Tuan-tuan sekalian baca Quran. Mangkit tengah malam. Baru berapa tahun?
Eh ustaz, saya dengan masjid ni baru 5 tahun saya. Haji umur apa? Saya umur 70 lebih. Baru 5 tahun. No, hak lebih ni macam mana? Ha ni Tuhan nak tanya kita ni. Yang kedua tuan-tuan, soalan yang akan ditanya, wa an jismihi fima abla. Ni Tuhan bagi tangan, Tuhan bagi kaki, Tuhan bagi badan, ke mana kita selesaikan semua benda ni? Tuhan bagi tangan kat kita tuan-tuan, banyak mana dah tangan kita suka membantu orang. Tuhan bagi tangan kat kita, banyak mana dah tangan kita ni tuan-tuan sekalian menghulurkan bantuan kepada orang. Tuhan bagi tangan, banyak mana dah, berapa kali tangan kita guna untuk nak membuka Al-Quran. Kat tangan duk pegang pen kilometriko, duk tulis nombor ekor mampui kita. Tangan ni lah yang duduk duk bagi jahanam PA system, tangan ni. Kan? Orang dah ceramah, dengar di rumah dia derai, pum, 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 depa pula panggil ustaz. Ustaz pula duk hantam tu lagu duk kena kat dia, dia kata, apa tunggu ustaz malam ni. Dia main-main malam ni, dia bawa skor reba satu yang model tu yang dia buat apa macam mana, PA system hancur pi. Tangan ni akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jumpa dah ayat tu dalam surah Yasin? Lagu tak jumpa ya. Tu khalifah juga yang jumpa. Kita mana nak jumpa? Kita ni tak tak ayat Yasin, buka-buka tudung tu kira duduk-duduk. Yasin wal Quranil Hakim. In takkan in ya. Kita pun mana nak jumpa aliyah manah timu ala. Hak duk pulun. Lepas tu imam dah baca sampai berpuih mulut-mulut. Yang kita nak dengar tahu mana? Innama amruhu. Tentu baru kita juga. Kan habis-habis tu amboi tu imam hari ni baca. Ish, tak berasa langsung. Tak berasa hang lena. Allahu akbar. Tak jumpalah ayat tu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini Tuhan kata apa? Kami tutup mulut Allah. Wa tukallimuna yang akan bercakap apa dia? Aydihim. Tangan-tangan kita akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum yang akan menjadi saksi adalah arjuluhum, kaki-kaki kita depan Tuhan. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat atas dunia ni. Boleh tuan-tuan? Yang tu soalan yang ke yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmi madza amila fi, tentang ilmu pengetahuan, ke mana engkau buat ataupun kau jalankan ilmu tu. Kita tahu benda tu tak boleh, kita buat tak buat. Kita tahu kata benda ni boleh, kita buat tak buat. Yang ni tuan-tuan sekalian, bukan kita tak tahu sembahyang tu wajib tapi ramai orang yang tinggal. Bukan kita tak tahu yang kata benda haram tak boleh buat tapi ramai orang yang buat. Bukan kita tak tahu memutuskan persaudaraan benda tu haram tapi berapa banyak orang yang tetap putihkan saudara. Bukan kita tak tahu duk maki orang, duk mengumpat orang, duk fitnah orang, benda tu haram tapi kita buat juga. Benda ni Tuhan akan tanya. Hang tahu tak tahu? Tahu pasal apa hang buat? Yang ni kita akan jawab. Dan yang keempat, yang kita kata harta tadi ni, wa an malihi, daripada harta kita tu, min aina tasabahu, daripada mana hang ambil harta tu, wa fima anfaqah, dan ke mana harta itu hang infakkan. Jaga tuan-tuan. Ni, harta yang kita dapat ni, mai daripada mana? Lepas tu harta tu kita bagi kat siapa? Jangan kita duk kata, harta saya duk puluh jari, biar pi ya, nak bagi kat siapa pun. Dah, Tuhan tak tanya yang tu. Tuhan tanya, hang bagi kat siapa? Hang buat apa dengan harta ni? Kau jenuh jawab kita, tuan-tuan sekalian. Sebab Tuhan nak apa-apa kat kita, harta yang Tuhan bagi kat kita ni bukan harta kita. Tetapi adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan sekalian? Takkanlah okey ke? Kan? Saya duk ingat masuk Isya, saya nak berhenti lah. Boleh ke? Kan? Tak apa. Lagi mana tuan-tuan duk pegang kaki kanan, berasa duk di kanan, tak apa lagi. Okay? Lagi kalau pegang kaki kanan pun tak tahu hak mana kiri kanan, kita berhenti kot. Okay? Ya? Lepas tu kubur kata apa lagi tuan-tuan sekalian? Wa ana baitut turab. Kubur kata aku adalah rumah daripada tanah. Jangan sombong. Lepas tu kubur kata apa lagi? Wa ana baitud dud.
aku adalah rumah yang dipenuhi dengan binatang-binatang dalam tanah. Apa dia binatang dalam tanah? Ulat yang akan makan badan kita. Apa dia binatang dalam tanah? Kala jengking yang akan keluar untuk nak gigit kita. Apa binatang dalam tanah? Cacing-cacing yang akan datang untuk nak menghancurkan badan-badan kita. Ular yang ada dalam tanah yang akan mai untuk nak bagi sakit hati, sakit badan kita dan sebagainya. Boleh faham tuan-tuan? Bila kita duduk dalam tu, orang pakat duduk balik meninggalkan kita. Waktu tu tuan-tuan akan dengar. Duk dengar ada benda duk main duk macam serupa dengan duk korek-korek tanah, ada benda yang duduk korek-korek apa nama apa keranda kita tuan-tuan sekalian. Itulah dud. Apa dia dud? Iaitulah ulat-ulat dan binatang-binatang yang duk ada dalam tanah tuan-tuan. Yang tu semua kita akan hadapi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dufinal abdul mu'min, apabila satu orang hamba yang beriman kepada Allah, dia nak dimasukkan ke dalam kubur. Waktu nak dimasukkan ke dalam kubur, qala lahul qabru, dan telah berkata kubur kepada dia. Kubur kata apa? Marhaban wa ahla. Kalau dia orang yang beriman, dia hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kubur ni akan welcome dia. Kubur ni kata apa? Ahlan wa sahlan. Mai masuk, masuk, masuk. Aku duduk tunggu hang. Tuan-tuan, kubur cakap. Dan benda ni tidak didengarkan oleh penggali kubur. Hatta Tok Adi sendiri pun tak ada cerita dia kubur cakap dengan dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah Ta'ala tutup hijab telinga penggali kubur ni. Kalau penggali kubur pun tuan-tuan dengar apa yang kubur cakap, saya rasa tuan-tuan bagi gaji RM5,000 pun dia bertaran nak korek kubur. Kan tengah duduk turun bagusnya, tengok-tengok dia cakap, ha masuk, masuk, masuk. Tiga orang duduk lentur. Hang kata apa tadi ni? Tak kata apa, aku duduk isap rokok suria. Tak, ha? Aku mana nak tahu ni aku duduk keh ni. Lepas tu siapa cakap? Mana nak tahu? Lain kali makik tiga orang tu lari. Kubur tu, mayat tu dia boleh terjun diri. Tak cakap. Boleh faham? Siapa yang habak kat kita ni? Hadis Nabi SAW. Yang ni bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita dengar macam ni, apa yang tuan-tuan duk dengar ni, tuan-tuan kata apa? Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang beriman, ya Allah. Ni, dalam kuliah ni. Ha ni tak tahulah ustaz lain pernah habaq ke tak, saya tak tahulah. Tapi tuan-tuan sekalian, bila kita duduk dalam kuliah ni, bila cerita tentang orang yang beriman, mulut kita jangan berat untuk nak kata apa? Ya Allah, jadikan aku orang yang beriman itu, ya Allah. Sebab apa? Malaikat duduk dengan kita, tuan-tuan. Bila malaikat duduk dengan kita dalam majlis ilmu ni, dia akan menyampaikan apa yang kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada hadis kata apa? Ketika mana kita dah balik, malaikat pun akan keluar, malaikat kita duduk dengan kita ni. Ha, malaikatan sayyarah, yang kata malaikat yang duduk mencari majlis-majlis ilmu, dia akan duduk dengan kita. Lepas tu dia akan balik, tuan-tuan sekalian, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tanya, min aina jitum, hampa mai daripada mana ni? Malaikat akan habar, tadi kami mai daripada hamba-Mu, ya Allah, yang duduk di masjid lahak tembun ni. Tuhan kata, daripada buat apa? Tuhan tahu kita ada buat apa saja, Tuhan tanya. Malaikat kata, mereka ni sedang yadhkurunak, mereka sedang mengingati-Mu, ya Allah. Mereka sedang bertasbih kepada-Mu, ya Allah. Mereka sedang memuji-Mu, ya Allah. Tuhan tanya, apa malaikat kata lagi, depa ni duk minta supaya dilepaskan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Tuhan tanya, yang depa duk minta lepas daripada api neraka tu, depa pernah tengok dah neraka tu? Tak pernah. Eh, macam manalah, Tuhan kata, macam manalah kalau depa pernah tengok api neraka tu? Malaikat kata, sentiasalah di mulut mereka tak lepas untuk berdoa dilepaskan daripada api neraka. Dan mereka duk minta untuk dimasukkan ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Tuhan tanya, mereka pernah tengok dah syurga aku yang mereka teringin nak masuk sangat tu? Malaikat kata, mereka tak pernah tengok, ya Allah. Eh, Tuhan kata, kalaulah mereka boleh tengok syurga aku, sudah pastilah mulut mereka itu tidak akan lepas-lepas minta doa masukkan ke dalam syurga. Boleh faham tak sekalian? Allahu Akbar. Ini doa. Minta. Duduklah majlis ilmu, maklum, jangan lupa.
Boleh faham tak? Dulu mana-mana majlis ilmu, bukan kira Ustaz Luqman ya, mana-mana ustaz duk mengajak Ustaz Kilan, mai duduk berdoa supaya apa? Supaya Allah Ta'ala bagi hajat kita ini selesai, tuan-tuan sekalian. Berdoa bagi orang yang menjadi orang yang beriman, berdoa mati beriman, berdoa ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita dirahmati dan atas dunia ni, berdoa kepada Allah. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Ni kira mai duduk ni cari tempat yang cukup strategik ah. Kan, tempat yang sudah dirotek kan. Tempat ni hangpa jangan duk kacau. Ni tu ayah besar masjid tu tuan ni. Dia duduk-duduk tu dia buat sila panggung logo tu, ustaz dah mula duk qalal musannifu. Ustaz musannifu dia pun dah kutu. Mata dia pun duk kena pula dengan kipas besar duk tolak bulu mata dah tuan-tuan sekalian. Tunggu pagi. Nak jaga bila? Wallahu a'lam. Hatu jaga. Hak tu duduk gerak, dia mesti jaga. Boleh faham tak? Ha? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kubur kata apa? Marhaban wa ahlah. Waktu nak turun kita, silakan. Kubur kata, silakan. Dan kubur kata lagi, amma in kunta la ahabba man yamshi ala zahri ilayya. Hang adalah orang yang amat aku tunggu-tunggu yang hang duk berjalan di atas belakang aku. Apa makna dia tuan-tuan? Tuan-tuan tahu dah kita duk mai ke masjid, kita duk pergi buat benda baik ni, rupanya kubur kita duk tengok. Yang kata kubur ni. Sebab tu dia habaq tuan tu, in kunta la ahabba man yamshi ala zahri. Hey, kalau hang nak tahu wahai mayat, kalau hang nak tahu wahai apa nama, wahai orang yang mati, hang adalah orang yang aku amat suka pasal hang berjalan di atas belakang aku. Rupanya kita duk hidup duk berjalan ni duk tengok kita. Yang kata kubur ni. Satu macamnya duk usaha kita. Tapi kita tak perasan. Dia tak tahu sekali. Tentang perasan lah kubur lah usaha tuan-tuan. Mana nak perasan? Kalau kita perasanlah kubur duk tengok kita ni, ya Allah, tak dan lah buat benda jahat apa tak dan. Dan ni tuan-tuan sekalian berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi baca dalam surah Zalzalah. Surah Zalzalah Nabi baca yauma idzin tuhadditsu akhbar roha. Pada hari itu tempat kita, bumi kita, tanah kita akan habaq kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kubur kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nabi tanya kepada sahabat dia. Nabi kata atadruna ma akhbaruha? Nabi kata hangpa tahu tak yang kata tanah ni dihabaq apa kat Tuhan? Sahabat Nabi kata Allah wa rasuluhu a'lam. Kami tak tahu. Yang tahu ni Allah dan Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha, sesungguhnya kubur dan tanah kita duk habaq apa? An tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala zahriha. Kubur ni dia akan habaq kepada Tuhan apa yang akan, apa yang kita telah buat di atas dia satu 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 satu. Tuan-tuan pitang mana hari sekian-sekian tuan-tuan habaq. Nabi kata apa? Nabi kata antaqula amila kaza wa kaza. Hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat dia habaq, dia buat amalan sekian-sekian. Yauma kaza wa kaza fa hadhihi akhbaruha. Pada hari sekian-sekian, waktu sekian-sekian, jam sekian-sekian dia buat hani dia habaq kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita nak lari tahulah. Tuan-tuan. Pasal tutup-tutup guru dulu. Kalau tuan-tuan ingat, kalau mai ke masjid ni, tuan-tuan guru ni tak bagi duduk satu tempat. Dia tak bagi duduk satu tempat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tempat kita ni akan jadi saksi di hadapan Allah. Kalau tuan-tuan nak semayang sunat, mula semayang tentu. Lepas tu, renjak. Jangan duduk satu tempat. Rugi orang yang duduk satu tempat ni, tuan-tuan sekalian. Khususnya di tiang dan di dinding-dinding. Walaupun tiang dan dinding-dinding tu dia akan jadi saksi, tapi dia habaq benda tu lah. Tiang lain pun nak habaq juga. Betul tak tuan-tuan sekalian? Ni dalam masjid ni. Lagi habaq-habaq lagu tu duduk izuk depi duduk tu. Ha, depi duduk dekat balai lentang. Dia kata balai lentang pun nak saksi depan Tuhan juga ustaz eh. Kira acik lah. Hang jangan duduk di rumah sudah. Boleh tak nak? Depan ni.
Jangan duduk satu tempat, duduk satgi semayang sunat, satgi habis semayang tanu, esok semayang tanu, lusa semayang tanu, atas pun semayang, jangan semayang atas bumbung tu dah, satgi orang nak kain payah, duduk atas bumbung turun tak boleh, jadi menyusah orang pula nak kena kain pula kita buat turun bawah. Dan kubur kata fa idza wulituka alyawm wasirta ilayya fasatara sani'i bik, oleh kerana hari ini hang telah masuk kepada aku, kubur kata apa, wasirta ilayya fasatara sani'i bik, tunggu sat, kubur kata sagi aku akan layan hang dengan layanan yang terbaik. Nampak kubur kata apa, siapa tuan-tuan? Orang yang beriman kepada Allah. Waktu kita buat turun mayat tu, kubur dia kata dah hang tunggu sat, ni sat gini aku akan layan, hang layan bagus punya. Fasatara sani'i bik, hang tunggulah, hang tengoklah apa yang akan kubuat kepada hang. Kemudian bila dia dimasukkan ke dalam kubur bagi orang yang beriman kepada Allah, kata Nabi SAW, lepas daripada kita ditanam semua, kita pekat balik dah, fayatasya'u lahu madda basari, tiba-tiba Allah Ta'ala luahkan kubur kita. Hak kita duduk nampak sempit, berapa kaki, tiga kaki, enam kaki kita duduk nampak sempit tu, Allah Ta'ala luahkan kubur kita, tuan-tuan sekalian. Yang tu bagi orang kubur ya. Orang hak atas dunia ni dia takkan nampak. Kalau tuan-tuan pergi korek pun, tak luah pun, ustaz ni pemurung pun. Ada juga jenis nakal-nakal ni saja. Dia dengar-dengar, try korek tengok, ustaz kata luah tengok. Waktu dia korek tu, kita pergi terajang, dia bagi dia jatuh pun, kita tanam dah. Hak jenis macam ni kita mau tanam pun. Lihat, Nabi kata apa? Fayatasya'u lahu madda basarih. Allah Ta'ala luahkan kubur kita. Orang yang duduk dalam tu ni, sakit dia berasa luah ni. Bergerak kubur ni, luah. Luah tu luah mana? Madda basarih. Sejauh mata memandang. Tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak apa juga tu? Sejauh mata memandang, kali kanan tak nampak ni, tak mana dinding kubur. Kali kiri tak nampak, tak mana dinding kubur. Panggung kepala, tengok kok kaki, tak nampak dinding kubur. Tengok kok depan, tak nampak dinding kubur. Sebab apa? Allah Ta'ala luahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kata Nabi lagi apa tuan-tuan? وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ, Allah Ta'ala akan buka satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Tuhan buka mai, kita boleh duduk suap kepala, duduk masuk dalam tu, duduk tengok, ya Allah indahnya syurga, nak masuk tak boleh. Boleh faham tak sekalian? Kita kira nak masuk, jangan lagi. Hang ambil dulu, yang kata ni'mat kubur ni ambil dulu. Habis dulu ni'mat kubur, bila nak boleh masuk ni? Hatta ketika mana hang dibangunkan, ketika mana yaumal hisab, hari akhirat, hari kiamat, baru hang boleh pergi. Laduk dalam kubur dulu. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرِ, yang ni yang kita tak mahu, وَالْعَيَزُ بِاللَّهِ, apabila meninggainya seorang hamba yang fajir. Fajir ni apa tuan-tuan? Hamba yang buat jahat, semayang-semayang juga, tapi nombor ekor pun kuat juga, tengah-tengah sujud nombor ekor jatuh, kawan sebelah tengok, eh nombor aku ada, rupanya hak sebelah tu pun kaki nombor ekor ya. Nombor Oba tu. Ha, usia juga waktu tu pun. 8326. Jangan lu tulis ya. Kan? Sujud-sujud kali kedua, panggung-panggung, hilanglah nombor tu. Duk tengok ada tantangan ke apa, tantangan tak ada, duduklah mulut. Dia tarik rupa cicak main tu. Kan? Allah, duduklah mulut siap. Yang kata, kaki nombor ekor ni. Buat baik juga, buat jahat pun jahat juga tuan sekalian. Ha jenis menjadi. Yang ni nama dia apa? Fajir. Jaga elok tuan sekalian. Kan? Habis duk dengar kuliah bagus dah, lagi nak keluar-keluar lagi. Jom kita pergi tempat syok sekejap. Pergi tempat syok. Saya tak tahu lah ada tembun ada tak ada tempat syok. Tapi belah lain ada. Saya duk pergi apa? Ada 2-3 tempat belah Penang ni. Daripada karaoke untuk orang tua-tua. Hak ni hak benar karaoke ni untuk orang yang lepas maghrib tak tahu nak pergi ke mana. Pokok ni memang tak main masjid lah. Kan? Kami tak tahu nak pergi mana lepas masjid pergi tanggung. Oh tuan-tuan. Tak mana je duk tanya saya. Pi tanggung. Baru tungkat motor. Kepala duk gerak lah ni. Dia turun berjalan tu. Duk lenggang lah tu. No. Lagu duk bunyi lah karaoke tu. Dia main lagu cantik. Cantik. Cantik.
Kan? Oh, tuan-tuan. Yang ni karaoke orang tua-tua. Jaga elok malu-malu, ha? Kadang-kadang mereka ni pun kempak makmun ni. Keluar di masjid, boboh dengan apa? Boboh dengan kain pelekat. Cap gajah duduklah apa dengan baju sembuh minyak wangi. Sampai pala jalan ni, ha? Dia masuk-masuk lautan, keluar-keluar dengan kuat, dengan tungkat satu, Pak Mahon. Oh, jaga elok apa ni. Pergi tang mana? Orang puan tanya. Aku nak pergi baca Yasin. Eh, ni bukan kami yang malam Jumaat. Eh, baca Yasin bukan malam Jumaat ni. Malam Ahad pun boleh. Oh, bayang tu. Rupanya pergi tang mana kita pun tak tahu. Nabi kata, wa idza dufina al-'abdul fajir awil kafir. Kafir ni apa? Orang yang ingkar. Ada beberapa perkataan kafara, ingkar. Orang suruh semayang, tak semayang. Orang suruh puasa, tak puasa. Lawan agama pula selapih. Entah sekalian. Apa ni nak buat kuliah apa? Nak buat kuliah lah. Kita buat kenuri sudah. Duk kira kenuri ya. Duk kira nak balun makan ya. Allahu akbar. Takut jenis ni kan. Bila meninggal tak sempat bertaubat wal a'yazu billah. Pasal itulah tuan-tuan sekalian. Mulut ni kalau boleh sentiasalah istighfar kepada Allah. Sentiasa istighfar. Hatta kita lepas daripada semayang ambil wudu. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang sentiasa bertaubat. Yang tu pasal apa? Takut tak dan takut lagi kita mati tuan-tuan sekalian. Sekurang-kurangnya sebelum kita mati kita sudah minta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, orang yang macam ni yang tak sempat taubat bila dia meninggal, faqala lahul qabru, kubur tu kata apa? Waktu nak turunkan mayat dia tu kubur kata apa? La marhaban wala ahla, kubur kata tak ada selamat datang kepada hang, kubur kata. Istilah orang Melayu dia kata apa? Rumah kata pi, kubur kata mai kan. Kan istilah lagu tu kan. Yang ni tuan-tuan untuk orang hak bagus ya. Orang hak tak bagus, rumah kata pi, kubur kata hang memang boleh. Boleh faham tak? Hak orang bagus ya, kubur kata hang mai, mai 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 mai. Kan kita ni bila duduk di rumah, rumah kata pi lah, betul kubur kata hang mai. Ha tu, yang tu orang yang bagus yang beriman kepada Allah. Tapi hak tak beriman kepada Allah, rumah kata hang pi, kubur kata hang pi tempat lain. Bukan main tau ni. Kubur pun tak nak panggil kita. Yang ni bukan orang yang bagus. Kata sekalian. Kubur kata macam tu. Lepas tu kubur kata apa lagi kat dia? Ketika mana dia dimasukkan, in kunta la abghadha man yamshi ala zahri ilayya. Hang kalau hang nak tahu, hang lah orang yang paling aku benci sekali duk berjalan di atas belakang aku. Kubur kata. Rupanya kubur ni tahu kawan ni duk pergi ke mana, ke mana, ke mana. Kata sekalian. Tuan-tuan keluar dari rumah tu kubur tahu. Tuan-tuan duduk di rumah pun kubur tahu. Dia ni semayang subuh ke tak? Dia ni duduk di rumah semayang ke tak? Macam mana Quran dia baca tak baca dalam rumah dia? Dia dengan keluarga dia okey tak okey? Raja duduk maki orang. Bergaduh adik-beradik ke? Kubur tahu tuan-tuan sekalian. Sehinggakan kubur kata apa? In kunta la'abghadha man yamshi zahri ilayya. Hang ni adalah orang yang paling aku benci duduk berjalan atas belakang aku. Allahu Akbar. Sampai kubur kata lagu tu tuan-tuan nak kata apa ke? Okay? Tapi dah kita buat turun juga mayat dalam kubur tu. Apa kubur tu kata? Fa idza wulitu kal yawm, oleh kerana hang dimasukkan ke dalam aku juga pada hari ini. Wasirta ilayya fasatara sani'i bik, hang tunggu sat apa yang aku nak buat kat hang tadi. Kubur kata macam tu. Ketika mana dia dimasukkan ke dalam kubur dan ditutup, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaltaimu alaihi hatta yaltaqi alaihi wa takhtalifa adla'u. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, kubur bergerak-gerak daripada kanan ke kiri, daripada depan ke belakang. Tuan-tuan sekalian duk bergerak-gerak-gerak pelan-pelan-pelan menghimpit mayat dia. Kubur tu menghimpit mayat dia. Wal a'yazu billah. Nabi kata apa? Nabi kata hatta takhtalifa adla'u, sehinggalah bercerah tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri. Dan Nabi tunjuk, ha, kata apa nama, kata Abu Sa'id, Nabi tunjuk bi asabi'ihi fa adkhala ba'daha fi jawfin ba'd,
Nabi tunjuk tangan kanan dengan tangan kiri macam ni. Nabi kata, kubur tu dia akan himpit kita. Inilah diibaratkan tulang rusuk kita yang akan berceragah di antara satu sama lain. Nabi tunjuk macam tu. Allahu Akbar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuqayyidullahu lahu sab'ina tinina. Lepas daripada tu hancur badan kita, Allah Taala bagi jadi elok balik, buka balik kubur kita. Kullama nadidat juluduhum badannahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kulit yang hancur, setiap daging yang hancur, setiap tulang belulang yang patah riuk, Allah Ta'ala badalnahum juludan ghairaha. Tuhan ganti kulit baru, Tuhan ganti daging yang baru, Tuhan ganti tulang yang baru. Untuk apa? Liyadhuqul azab. Untuk nak bagi azab dekat kita. Lepas kita hancur, tuan-tuan sekalian ni, yang kata kubur dia himpit kita, hancur kita ni, kubur dia luas balik, badan ni Tuhan bagi jadi elok balik, mai hancur pula, luai balik, lepas tu elok balik, mai hancur pula, sehinggalah yaumul qiyamah. Dan dalam waktu yang sama Nabi kata apa? Wa yuqayyidullahu lahu sab'ina tinina. Allah Taala nak bagi azab lagi kepada dia, Tuhan lemparkan sab'in, 70 ular yang berbisa. Sab'ina tinina, 70 ular yang berbisa. Nabi kata, fayan hasna wa yakhdishna. Ulang tu akan patuk kita, akan belit kita, akan hisap darah kita, akan tokak kita, akan buat menyiksa kita, tuan-tuan. Hatta yufda bihi ilal hisab, sampailah hari kiamat. Tuan-tuan, Nabi habaq benda ni dalam keadaan Nabi begitu serius. Sehingga kan Nabi sebut, Nabi kata apa? Lau anna wahidan minha. Kalau hampa nak tahu dahsyatnya ulang tu, hampa ambil wahid, ambil seekor ulang tu, nafaqa fil ardi, dan ulang tu dia pi patuk bumi kita ni, ambil keluar daripada kubur, dia pi patuk bumi kita, dia pi patuk tanah ke belah-belah lak tembun ni, tuan-tuan sekalian. Nabi kata apa? Ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Semua pokok-pokok hijau-hijau hak mana duk ada ni, semua pakat jadi kering, pakat jadi mampuih habis-habis. Dunia, tuan-tuan sekalian, bukan tempat kita ya. Dia patuk-patuk tanah ni, tuan-tuan. Hak mana ada pokok durian, pokok manggis, pokok apa, semua pakat jadi kering kontang habis-habis, pakat mati habis-habis. Satu dunia mati habis-habis, tuan-tuan sekalian. Bukan tempat kita ya. Boleh faham? Allahu Akbar. Tuan-tuan jangan pergi cari pula ulang tu lepas ni. Dia kata, aku teringin nak pergi cari, nak tengok tara mana ulang tu, Tuhan kata tu, apa Nabi kata tu. Pipi korek tuan-tuan sekalian, tak ada nampak lagi, dia patut kita awal lagi. Cerita ni tuan-tuan, siapa yang akan berjumpa cerita ni? Iaitulah orang-orang yang sudah meninggal. Boleh faham lah? Yang kadang kita duk nampak ulang duk dalam kubur lah apa semua, yang tu cerita mastika belakang tuan-tuan sekalian. Cerita mastika, cerita apa ni pun nak kena tengok je lah. Boleh lah? Kan, cerita Tok Adi ke apa tu pun nak kena tengok betul-betul lah. Tengok, jangan duk percaya lah. Kadang-kadang benda tu tak ada sabitan daripada hadis Nabi pun. Kita boleh duk percaya cerita macam tu. Bukan kita ni tuan-tuan, takut-takut orang yang bukan Islam. Dak pun orang-orang yang tak apa yang tak masuk Islam ni, ui dia kata kalau mati ni ulang lagu tu punya dok mai aku tak masuk Islam, teruk dia lah. Kadang-kadang cerita macam tu dia boleh memesongkan depa daripada terikat kepada Islam. Cuma yang kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan penghujung ni Nabi kata apa? Innamal qabru raudatun min riyadil jannah, Nabi kata. Ingat-ingatlah Nabi kata. Kubur kita ni dia boleh jadi satu taman daripada taman-taman syurga. Dan juga kubur kita, Nabi kata, au hufratan, dia boleh menjadi satu lubang daripada lubang api neraka. Tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis yang saya baca malam ni, tuan-tuan, itulah sekelumit daripada suara kubur yang kita nanti akan dengar ketika mana kita meninggal nanti. Lah ni suara tu duduk main dah. Lah ni suara tu duduk sebut dah. Cuma kita yang tak dengar tu dah.
Kalau kita dengar apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata surah tu kalau kita dengar, la yasma'u qur'ani alihim, kalau kita dengar surah tu, yasma'uha man yali ghaira thaqalain. Dua benda, dua makhluk yang tidak akan mendengar surah tu. Semua akan dengar, makhluk lain. Kecuali dua makhluk yang tak dengar, ghaira thaqalain. Apa dia? Iaitulah manusia dan juga jin. Yang tu tak dengar. Hak waktu kita hidup ni, kita tak dengar surah tu. Surah mereka menyerit lah. Sebab ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tuan-tuan sekalian. Ketika mana Nabi SAW, dia katuk kepala puak-puak, malaikat. Nabi kata malaikat katuk kepala puak-puak munafik dengan puak-puak kafir ni. Malaikat katuk kepala mereka. وَيُضْرَبُوا بِمَطَارِقَ مِنْ hadid. Nabi kata apa? Diambil satu besi dan dihampuk di atas kepala mereka. Maka fayasihu sayhah, akan keluar satu suara yang amat mengerikan daripada menyerit dalam kubur tu. Nabi kata suara itu yasma'uha mayyalihi, akan dengar semua makhluk suara tu. Ghaira thaqalain, kecuali dua makhluk yang tak akan dengar, manusia dan juga jin. Walau sami'aha al-insanu lasa'iqa. Nabi kata kalaulah suara tu manusia dengar, manusia akan jatuh pingsan dan mati. Kalau Tuhan buat keluar ni hijab telinga kita duk dengar ni, puak-puak kubur duk kena azab ni, kita akan pingsan dan mati. Boleh faham tuan sekalian? Lepas ni jangan duk kata dah, oh lo semalam aku dengar kubur duk panggil aku. Yang tu bukan kubur, tu taipit yang duk minum mayat ketum mati kubur. Boleh faham lah? Kan, sekejap duk lalu pula, kan duk panggil, Din! Din! Kita pun nampak-nampak kubur lari. Demam seminggu. Bila demam tu, kata, hang demam berapa? Gila lah, aku nak main ke masjid malam tu. Tiba-tiba aku dengar di kubur, duk panggil Din, Din. Malam ni tuan tak dapat jawapan dah. Siapa yang panggil dia tu? Ahli kubur kah? Tak, bukan ahli kubur. Ahli ketum yang minum ketum mati kubur. Boleh faham? Tak apa setuju tahun ni. Adakah minum ketum mati kubur? Tak ada lah. Boleh faham tuan lah? Kalau panggil kita, akan kita dengar menjerit, Allah, jatuh pingsan, pakai mati tang tu. Ingat, lepas ni kalau ada orang mati tang tu, makna dia dengar lah tu. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, itulah sahaja di antara benda yang boleh kita kongsi pada malam ni. Ha? Mengenai suara daripada kubur tu. Hadis ni tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Muntakhab Al-Ahadith. Hadis tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab ni. Kitab ni tuan-tuan sekalian yang apa di masjid ni ada, saya tak tahulah. Tapi kitab ni pun kadang-kadang tabligh rajin duk baca kitab ni. Cuma kadang-kadang hak sampai ke bab-bab kubur ni saya duk ikut juga, depa tak baca tu. Depa duk baca mai ke masjid, depa duk baca yang tu kan tuan sekalian. Hatang kubur ni kalau boleh tak depa baca sama. Kan? Jadi kita buka, kita bacalah hadis tuan-tuan sekalian. Baik, secara kesimpulan dia, Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata apa tuan-tuan? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faradha min dafnil mayyit waqafa alaihi istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitathbit fa innahu al-an yus'al. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bila tuan-tuan masuk dalam kubur, okey, ini dia antara dia, adab dia. Tuan-tuan masuk dalam kubur, masuk dalam kubur tuan-tuan sekalian, kita berdiri. Bila berdiri, Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum. Di mulut kita ni, jangan lekang kita mendoakan kawan hak mati tu. Boleh faham? Lepas ni lah, tembun tak mahu duduk nyemang lah. Ni masuk dalam kubur, dia pergi cari tak mana kubur, bagi-bagi ada pokok gorah apa kan? Hidup bawah tu, pakai duk buka daun. Bukan daun teruk, daun temakau. Pakai duk buka orang tu, hang daun apa? Hang makan apa? Aku makan jeti lama. Oh ya agak. Aku makan misai bensin untuk dia. Tak mahu lagu tu dah. Masuk, tak kira siapa pun, istaghfiru li akhikum. Nabi kata apa? Hampa minta keampunan kepada saudara hamba ni. Masuk. Astaghfirullah, ya Allah, ampunilah dia. Yang tu di mulut kita. Boleh faham tak nak? Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Kalau dia lelaki,
Kalau dia perempuan, Allahummaghfirlaha, Allahummarhamha. Kawan nak ajak menyembang ke apakah, sekejap kita keluar-keluar, sekejap kita pergi menyembang. Lalu duduk dalam kubur, kita minta keampunan kat dia. Tuan-tuan, biar semua orang buat benda ni. Bila benda ni dijadikan amalan kita, tuan-tuan, nanti kalau kita meninggal, kawan-kawan nak lain pun turut mendoakan kita. Tidakkah itu yang kita nak? Ha? Saya macam di balik pulau, tuan-tuan sekalian. Saya baca talqin lain sikit pada orang. Saya baca talqin. Saya taklah baca turis pegang lagu tu. Saya tak baca turis lagu tu. Saya bagi talqin saya ni. Saya bagi semua orang dengar. Saya panggil semua orang. Lah ni yang pemain bakat duduk dekat-dekat. Semua bakat main duduk dekat. Tuan-tuan sekalian, saya pun bacalah. Bacalah satu dua potong hadis tentang cerita bab mati lah apa semua. Last sekali, saya akan berdoa dan saya minta semua orang pakai ikut doa saya. Saya buat macam tu. Ha, pakai ikut. Allahummaghfir lahu. Depa pun Allahummaghfir lahu. Allahummarhamhu. Allahummarhamhu. Tuan-tuan. Saya walaupun saya ustaz, orang dah panggil ustaz. Tetapi belum tentu doa saya mustajab. Boleh faham tak sekalian? Walaupun saya ustaz, belum tentu doa saya mustajab. Walaupun tu imam duk baca ni, belum tentu doa tu imam mustajab. Jadi dalam ramai-ramai yang duk baca tu, takkan tak ada satu doa yang Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Tetapi itu sekalian. Daripada kita sekelompok kecil je, nak kata adik-beradik apa semua, yang duk teriak apa semua, mereka ni takkan nak baca doa lah. Dia duk teriak je. Kan? Hak mana teriak ke apa, hampa jangan nak teriak lagi. Mari kita baca doa dulu. Walaupun nak teriak-teriak, tapi doa jangan lupa tinggal. Jangan lupa kita baca. Sebab itu. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan sekalian, ada di kalangan kita yang Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Dan amalan tu berlanjutan sampai lah ni. Bukan apa. Sebab saya tengok kadang-kadang bila hak baca talqin tu, kelompok tu ya dengar, hak lain duduk di luar, dia tak dengar. Dia pakai radu belek. Oi, batu ni dibeli tak mana? Batu nisan ni duduk duduk belek yang tu. Oi, dia cantik ni tulisan ni. Karan ni tulisan ni. Duduk belek lagu tu. Yang kawan ni duduk mati. Hak duduk belek tu bukan orang lain, kawan-kawan juga. Tidak. Kawan-kawan. Kadang-kadang tuan-tuan, semayang pun dah. Oh, yang ni sedih. Eh? Anak sendiri pun kadang-kadang dia angkat-angkat mayat mak dia. Dia letak-letak atas dalam masjid. Dia keluar-keluar duduk di luar. Hak tu tu imam jemaah masjid dan golongan USM atau USM unit semayang mayat. Ha, ni kumpulan ni ada. Di sini saya tak tahu lah tuan sekalian lagu mana dia buat tau. Di tempat lain dah tak ada lah, makin kurang lah. Geng-geng USM ni demi berderu. Dan waktu baca doa tu sampai mata duk tengok tang mana pintu dia nak serbu gini. Sebab akan ada dua pengawal hulu balang sampai sorat akan tunggu. Kalau tak ada, duk kuit. Tak ada apa. Tak ada apa. Wih, tak ada apa pula. Adakah di sini? Nampak marah kat saya ni. Kan, kumpulan ulu balang ni marah kat saya. Kan, itu dua ustaz ni, Wahabi. Bah Wahabi pula. Biar api lah, Wahabi ke apa, biar api lah. Kan, tuan-tuan, tuan-tuan duk fikir lah ulu balang apa tu. Tuan-tuan fikir kita berdoa, berdoa elok. Allah, boleh bang tuan-tuan sekalian? Tu. Kadang-kadang, Allah sedih. Patutnya mak sepatutnya bila mak hang meninggal, ayah hang meninggal, hang dah jadi imam. Inilah penghormatan yang kita duk sebut, penghormatan terakhir tu. Kan? Saya di balik-balik pulau, saya cerita balik pulau boleh kot noh. Kan sebab tahun dah lepas ni lah tembun tak panggil main lah. Kan? Bila nampak saya ustaz, tolong ustaz saya wakil ustaz jadi imam. Saya kata mana waris dia? Saya waris dia. Awak tadi apa ustaz jadi? Dah jadi. Dan saya pun tunggu dekat-dekat dengan dia. Lah tuan sekalian, dia kata saya tak biasa duk imam. Takkan tak tahu kau memang. Tahu lah kata tapi tak biasa. Memanglah dah tak ada orang mati lagi imam. Jadi, tapi saya duduk rapat betul-betul dengan dia. Takut sekali dia rokok, saya boleh terajang punggung dia. Kadang nak kena tengok juga jenis dia tu. Kita nampak pun satu macam punya dia ni kan. Dia ni kan. Jumaat pun tak tahu pas ke mana apa semua. Hang jadi imam. Dia pun Allahu akbar. Saya pun duduk belakang saja baca pergi derai kan. Ha, kita tengok walallin. Dia pun Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun bacalah innaka hamidum majid. Bagi derai sikit dia dengar. Dia pun Allahu akbar. Kalau saya senyap dia duduk tunggu. Kan?
Dia kata, ustaz saya doa apa tak boleh. Tak apa, hang jadi imam sudah. Yang wajib tu jadi imam. Doa hang pasti main kat aku. Saya duduk belakang dia. Dia abu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun usia kita. Kita pun tu yang kat tangan macam doa. Setelah. Entah, boleh dapat lagu tu. Ni dak, wakil-wakil tolong saya jadi imam. Hang siapa? Saya tak boleh lah kata. Siapa? Uzur. Uzur. Ni amat hang ni. Ayah hang. Boleh lah. Lepas ni saya minta sangat-sangat lah. Kalau boleh bila saya balik ni ada perubahan lah. Kan sebab kita cerita malam ni. Tuan-tuan panggil saya malam ni untuk apa? Sekurang-kurangnya nak bagi kesedaran diri saya dan diri tuan-tuan. Kalau saya balik pun tak ada apa. Tak apa. Tunggu 50 tahun pun saya main pula aku. Ada kesedaran tu. Kita ubah tuan-tuan sekalian. Lepas ni kalau ada orang meninggal. Hampa kena jadi imam. Mak hampa, ayah hampa, hampa kena jadi imam. Waris dia kena jadi imam. Barulah daripada semangat untuk nak belajar. Tuan-tuan, kadang-kadang yang tak semayang tu pasal apa? Pasal tak tahu macam mana nak semayang. Semayang jenazah, tak tahu. Ustaz, saya cakap betul-betul, saya tak tahu nak baca. Apa payahnya? Takbir pertama, saya tahu baca Fatihah. Takbir kedua, saya tahu baca tahiyat. Dia kata tahiyat. Orang selawat, dia tahiyat. Bolehlah tahiyat pun. Janji dah selawat, sudah. Dia kata hak nombor tiga tu, doa nombor tiga panjang sangat. Hang baca pendek tu dah. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Cukup. Hak keempat tu sunat nak baca. Pertama, tolong baca. Pertama, Allahumma la tahrimna ajrahu. Janji ada empat, tak keberu. Hang kira betul-betul empat. Dia faham, betul-betul ustaz empat. Nanti. Hang jangan rokok sudah. Sedar lah. Boleh faham tuan sekalian? Tak apa nak ambuk ni. Eh, heran nanti nak tempur ni. Pasti apa? Kesian kat Tok Imam. Kadang-kadang orang telefon Tok Imam. Tok Imam tengah duk berenang di sungai Bukit Merah mana tu. Tok Imam kena balik main. Petang ni ada mayat. Allah, saya tengah duk buat kupu-kupu punya kuat ni. Balik tenjui, balik main dengan jam di juru lah apa-apa semua. Tengok-tengok. Mayat Tok Imam sampai main. Kelang kebut nak balik main pun tak kesian ke? Boleh faham tu sekalian? Kita duk ada ni. Mana waris dia? Saya waris dia. Hang tahu tak jadi imam? Saya tak biasa. Jadi memanglah tak biasa sebab mak hang tak pernah mati lagi. Oh ya ke? Okey lah ni ambil masa azan, hang perlihat tu dulu. Oh dia baca apa semua bagi cantik, kita duduk belakang dia. Duduk bagi rapat. Boleh? Itu tiatik kita. Jangan duduk bagi jauh. Selagi dia buat rokok pula mampus kita. Hak belakang dia buat kumana. Subhanallah. Subhanallah habis. Jangan tu sekalian. Dia kaya nak rokok, tarik baju dia, tarik pelan-pelan. La rokok. Apa lagi tu dalam bahasa Arab? Tidak ada rokok. Sepuh kalau dia sudah. Apa celaru metara ni? Boleh faham tu sekalian? Tu sebab tu tuan-tuan mengaji. Ni balik malu-malu habak dekat anak-anak kita. Ni ayah-ayah balik habak dekat anak-anak kita. Anak kita berapa orang punya lelaki dua ada? Ada empat orang lelaki. Hak seorang kaki burung, jahanam dah. Kan? Hak seorang ni jenis duduk mutu melong-melong. Kita pun tak tahu. Dia ni raya tu lepas balik main. Ni tu ni tak balik main lagi. Tak tahu pergi ke mana. Ada hak tiga ni. Hak dua tiga ni dah nampak. Dia ni boleh ikut. Kita train dia elok-elok. Nah, boleh lah jadi imam lah. Ayah nak main jenazah. Apa nanti ayah mati hang jadi imam? Boleh tak? Tapi kena praktikal lu. Tak apalah kita buat lah. Mati sah bagi dia jadi imam. Boleh kan? Dia ujung-ujung ni baru dia main rancang ni. Kan? Tapi cukup apa okay, 9 saya pun tak larat. Tuan-tuan tak duduk saja gambar nak lena-lena. Kan? Lagi berjaga balik aku tu lah. Saya ni lah. Boleh kan lah? Yang tu je. Baik. Last sekali. Ingat tak Nabi kata apa? Ada empat doa yang Nabi ajak kepada kita sebelum daripada kita bagi salam. Jangan lupa dan jangan tinggalkan doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Satu. Ya Allah. Lepas kita tu lah. Lepas kita innaka hamidum majid. Lepas baca tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Satu. Ya Allah. Aku minta lindung daripada azab kubur. Satu. Boleh faham tak sekalian? Yang kedua, wa'udzubika min azab jahannam. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab neraka jahannam. Ya Allah, minta lindung. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku minta lindung daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Tuan-tuan, kita nak hidup ni kalau boleh, biarlah kehidupan kita tak ada fitnah apa. Apa maksud tak ada fitnah tuan sekalian? Fitnah waktu hidup ni apa? Jatuh sakit, fitnah tu.
Lah ni tuan-tuan sihat, dia tak boleh. Tuan-tuan sihat ni kira cuti sekolah anak telefon. Ayah, cuti sekolah mai lah rumah kami ni. Amboi sampai tak mai langsung ni. Mai duduk seminggu. Tak apa, yang tu waktu sihat, waktu sakit. Waktu duduk terlentang seorang-seorang, tuan-tuan sekalian, kita pun tak tahu sedang-sedang bau ya. Kita dah berak dah, dah kencing dah. Tak tahu. Waktu tu anak-anak nak turun mai ke? Hak duduk Kuala Lumpur, tak boleh nak mai, aku dah sibuk apa semua ni. Cuti sekolah, memang cuti sekolah anak-anak ni nak kena masuk sama camp lah, apalah, aku tak boleh nak balik. Ada jadi lah kotor. Lain kali ni, seorang-seorang ni lah duduk jaga. Asyik baiklah kawan ni pun, tuan-tuan sekalian, bini pun bini faham. Kalau bini tak faham, bini kata, abang, abang ada 4 orang adik-beradik, abang seorang ke anak ayah? Ha, dia kata, lukutu habis kita. Dia nak kata apa? Hai tuan-tuan. Eh, apa hang kata macam tu? Hang tu bini aku ni ayah aku. Tak, eh, abang, saya nak peringat kat abangnya. Kat Long ada, abang Ngah ada, kat Teh ada. Pasal apa dia tak balik main, tak tengok ayah langsung. Abang seorang nak tengok ni. Ha, dia mula kita hantar sekalian. Ha, dia mula waktu tu nak keluar. Eh, ya orang tua ni pula buatlah yang nyawa liat sangat. Habis, habis. Hak tadi terbuka pintu kat kita cantik dah nak masuk ke syurga. Dia keluar terlintas yang tu, dia tutup. Sebab tu Nabi kata, ba'uda man adraka abawaihi kibar aw ahaduhuma falam yadkhulil jannah. Celaka bagi orang yang ada dua ibu bapa ataupun ada salah seorang daripada ibu bapa yang sudah tua tapi sayangnya tak memasukkan dia ke dalam syurga. Terlintas yang tu ya. Kita buat bukan tak buat. Siapa lagi nak buat? Aku seorang, ha, ni pak aku. Nak harap kak-kak aku ni bukan boleh harap. Aduh, ya orang tua ni pun. Ha, dia mula lagu tu dah. Ya orang tua ni pun. Ha, dia, kita buat-buat tapi di mulut kita tu, di hati kita tu. Yang tu kita tak mau tuan-tuan sekalian. Lintasan-lintasan jahat tu kita tak mau. Sebab tu minta doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ma'ya wal mamat. Aku minta lindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Waktu hidup kita tak mau jadi fitnah kat anak-anak. Boleh faham tak sekalian? Allahuakbar. Saya bila budak-budak main tu saya risau juga sebab kali pertama saya main dia bertolak meja aku atas tu. Kan? Dia main apa? Tak apa main bilah nak habis lah. Lepas-lepas tolak meja, dia tutup lampu. Kan? Saya takut meja jatuh atas saya, mati saya tahun ni. Tak ada aku no? Mana ada cara. Tak ada aku meja, tak ada lah kan. Melawak-melawak tu sekalian. Yang keempat dia, wa'uzubika min fitnatil masih ad-dajjal. Haa. Yang keempat, ya Allah, aku minta lindung daripada fitnah Masih ad-dajjal. Empat benda ni. Sebab tuan-tuan, dua tempat yang mustajabnya doa. Nombor satu, waktu sujud, aqrabu ma yakulul abdu ila Allah azza wa jalla fahuwa sajid. Nabi kata, dekatnya Tuhan kepada hamba yang sedang dalam keadaan semayang ketika mana? Ketika sujud. Fa'akthirul doa. Waktu sujud tu, banyak minta doa kepada Allah. Boleh faham tuan sekalian? Ha? Begitu imam, kalau nak sujud, dia kena habaqkan makmum dulu. Jangan dia kira balon sujud ya. Takut lagi makmum, lagi hak benar, hak mana jenis besiak, pakai kencing langkain kau tu ya. Hak mana jenis sakit perut duk sujud, berak dah aku ni, berak dah dia kata lagu tu. Nak panggung pula tak orang ni. Kan? Ha, bukan apa, takut mereka dah sujud. Mana kita nak tahu tu imam pun tak bunyi apa. Hak mana jenis nakil-nakil dia kira panggungnya. Oh ada lagi tu imam tujuk balik. Hak jenis-jenis lagu ni. Hak jenis geng-geng kaki terawih ya jenis ni. Kan? Terawih sampai eh. Kan? Panggung-panggung syok-syok. Ay, tu imam tak ada. Ha, mampu eh. Tak ada dah. Dia kata aku tu imam aku tu. Pakai panggung pergi habis. Celaru lah maghrib kita hari ni. Tu imam pas mana ni. Tu imam duduk-duduk di rumah lah. Tu imam dah batal weh. Dia pun tak abang apa. Jaga hantar sikit. Tak mahu lagu tu lah. Waktu sujud, satu. Kena abang lho. Kan? Kena abang. Sehari kita sujud lah. Kita sujud lama sikit. Boleh tak boleh ni? Tanya makmum. Makmum kata okey. On. Makmum angkat ke. Dah makmum kata, jangan-jangan ni. Aku tak boleh. Sujud lama-lama. Aku sakit kepala. Ha, tak boleh. Pasal apa? Ada di kalangan makmum kita yang tak boleh nak follow kita. Kita tak boleh. Kita kena ambil pandangan dia. Boleh faham tak sekalian? Jangan duk kira kita ya. Kan? Kita tak apalah kita mengapai banyak doa mereka tu. Lepas takat subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Kira-kira dekat 86 kali dah ni. Kan? Tu imam tak apa hak ni punya doa ni duk baca. Kita hak tu ya, sampai mulut menjadi pedang lah duk baca tu. Kan? Lain kali subhanallah. Subhanallah. Ya subhanallah bila nak panggung. Betul lah.
Yang tempat yang kedua yang mustajab doa di mana tuan sekalian? Sebelum bagi salam. Hal kita baca tadi, empat doa, bacalah yang tu. Itu warid daripada hadis Nabi SAW. Saya cukup dekat Tuan Muzi, insyaAllah nanti kita main lain tuan sekalian. Tengoklah dalam 38 tahun lagi, kalau kita tak ada apa, kita berjumpa lagi insyaAllah. Ha? Boleh nak? Tuan sekalian, apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan, ketelanjuran diri saya sendiri. Tuan-tuan, ambillah kesempatan ni untuk kita nak jadi nak jadikan diri kita orang yang senantiasa mengambil peluang dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jangan kita rugi ketika mana di hadapan Allah, ketika mana kita meninggal dunia, waktu tu rugi tuan-tuan sekalian, rugi tak bagi manfaat dah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alayhi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.